meskipun berat beban yang ditanggung, ku gagahi langkah ke puncak penggunung. Meskipun terantai kaki dan jiwa, ku renangi gelora samudra. Katakan apa sebenarnya, nyatakanlah kehendaknya. Luahkan apa yang tersirat, pahami maksud yang tersirat. Bisikan hati ini menjerat batinku. Bisikan hati ini menjejak kasihmu. Haruskah aku turutkan bisikan hati ini? Mampukah naikkan bisikan hati ini? Tenanglah bisikan hati. Bapak tadi sini, Johan. Hari ini aku melihatkan kau pekerjaan. Ani tahu tak sudah ya, apa yang kubuat selama ini ya? Itu baru sebagian darinya tu. Sudah tak? Nanti pikirkan lagi. Boh, kenapa tak kau diam ni? Nyentuh kau ingon dong tahu tu tadi itu tadi. Tapi kau bunuh hewan Johan ya? Bunuh? Kau pikir aku gila kah? Hah? Bapa kan bunuh orang? Aku ngikut arahan bos ya toh. Arahan? Bos? Dalam kerjaan kau ni, ada peringkat. Cuma dia kau ni, orang suruhan gini ni. Duit tadi tu bukan duitku toh. Duit bos. Aku cuma mengambil balik duit orang atau pinjam arah bos. Tapi ini kerja salah Pak Johan ni. Nu kau terpikir kah? Salah kan? Tani merumpaan. Nyamon. Indah jua. Tani mengambil duit atas saja yang dorang pinjam. Tapi dapat je Tani berunding baik-baik. Jadi, dalam hidupan ni, ada orang yang boleh Tani bawa berunding. Hah? Tapi ada yang separuhnya, orang lihat payah membayar. Lari daripada utang. Macam mana tadi ya? Cuma itu kejadian itu. Kenapa takut kau, ha? Dede. Yang tak kau takut, tidak ada kau terlibat juga, nih. Kau jangan mau tahu apa pekerjaanku, kan? Tapi sudah juga bagi kau kemarin, kan? Tapi kau jangan mau tahu. Kalau aku tahu dari awal lah, ini kerjaanmu. Tidak ada ikut kau. Kalau dari awal aku minta kau, percaya kau kan ini kerja kau. Oke lah, minta maaf kamu. Kalau lepas ini kau nak mau kawan sama aku, aku mendapat. Kau tu kan setakat nolong kau saja.
Tapi kalau sekiranya kau setuju, aku akan bawa kau jumpa bos kau. Ruby, Ruby, kemana lagi kau akan lari? Baik kita keluar. Kelenda meneriak ku, Nek. Meneriak? Meneriak tak? Tidak ada orang mendengar, Nek. Tidak ada lagi orang akan mendorong kau di kau. Apa kita mahukan? Kau tanya apa aku mahu? Ruby, kau ingat senang-senang kau mengupah orang untuk membunuh kerjaku? Kalian ini giliranku. Apa yang ku minta nak kau berikan? Hah, biar ku bunuh cakap. Jangan, jangan, jangan. Baik. Aku bagi apa saja yang kita mau. Sudah terlambat, Ruby. Semua rahsia ini akan kubucurkan. Tapi sebelum itu, kau terima hadiah dari kuanek. Jangan, jangan. Mak, mana kita papa? Tidak apa-apa, Syara. Tidak apa-apa. Tuan. Ada apa, Lia? Minta maaf, Tuan. Lupa aku tadi pagi. Masa aku datang, ada surat yang akan nampaikan di bawah pintu ofis. Tapinya untuk Puan Ruby. Ganjil suratannya. Untuk Puan Ruby, bentarnya ke pejabat. Bah, tidak apa lah, Lian. Ada apa-apa lagi? Tidak ada apa-apa lagi. Abah, okey. Kita balik hari ini. Kalau tidak, tengah malam baru kita nampak ni. Oh, sengaja awal balik hari ini. Pasal ada yang merungsingkan kepala ini, Ma. Kenapa kita, Bang? Pandang kita. Kalau tidak, aku ambilkan ubat. Tidak payah. Duduk dulu. Abang perlukan berehat ini. Ada Bang akan tanyakan hal-hal. Apa, Bang? Ada alih bermusuh dengan sesiapa? So far, tidak pulang ada, Bang. Tapi, tidak lah tahu lah kalau ada orang dangkir alai. Ada orang pernah menggugut alai tentang sesuatu perkara selama ini. Apa kan masuk kita ni, Bang? Abang tanya. Ada sesiapa pernah menggugut alai tentang sesuatu perkara? Nada. Tidak pernah, Bang. Mungkin ada sesuatu yang alai rahsiakan arah Abang. Apa kan kita cakap ini, Bang? Bercakap tak sebenar-benar? Dalam pahami maksud kita ini. Bang, siapa mengantara kita? Bukannya untuk abang tu, untuk alai tu. Jangan-jangan. Apa? Tidak. Jangan-jangan, Bang. Ada orang berniat dangki rakatannya ni, Pak.
sengaja kamu kucar-kacir ke rumah tangga Ketani. Kalau rumah tangga Tani kucar-kacir, syarikat pun kucar-kacir kan bang. Jadinya ia terpeluang habis dorang ni kan balas dendam. Lagipun Ketani ni lagi orang sandang bang. Abang atuh lagi payah kan ditipu. Ya dah, habis dorang ni kan mencari peluang bah. Baik tak Ketani laporkan ke polis bang. Habis cerita. Atau ada sesuatu rahsia yang alai sembunyikan arah abang. Jangan tak kita temakan racun surat Ani bang. Ani semuanya orang merusakkan fikiran abang wah. Kalau kita percaya bang, mana entah bis dorang. Entah lepas Ani apakah lagi kan bis dorang buat. Tapi jangan-jangan Ani kerja si Malik bah. Pasal ia kan belas dendam kan. Eh Johan, kau akan bawa aku ke mana nih? Santai saja. Yang tengok. Maksud tak? Siapa punya office ni Johan? Ya tu office jadi ni. Dulu tak? Bisnis apa kan yang dibuat oleh ZD ini? Import barang. Import ekspor kah? Import saja. Ekspor tidak pernah. Tapi kenapa kau bawa aku kemari, Johan? Saja aku mau kau tahu tempat ZD. Mana tahu dengan datangnya kau kemari ini mungkin dapat mengingatkan yang apa yang ZD mau sampaikan. Pada aku sebelumnya mati. Penting sangatkah untuk kau tahu? Penting mana? Ia melibatkan perniagaan. Melibatkan perniagaan? Buat masa ini aku jalankan perniagaan ini, bukan untukku. Tapi sebagaimana? Sehingga perniagaan ini diserahkan kepada yang sepatutnya. Ada sesuatu yang ZD mau sampaikan arahku. Pasal perniagaan ini. Jadi aku mau tahu dari kau. Kenapa aku? Mungkin kau tidak sadar. Tapi kulihat kau ini kadang-kadang sikapmu berubah. Macam menyerupai si JD, Pak. Aku bawa kau kemarin, ya. Supaya kau dapat merasakan JD itu lebih dekat. Akan balik mama wala ni. Buka pintu ni. Mak. Mak. Di mana kita, Mak? Di mana kau jumpa kita, Mak? Mak, tolongku, Mak. Tolongku, Mak. Bang, kenapa kita ni, Bang? Mama, di mana Mama? Bang, kamu
kejap bang, mama kita meninggal sedunia. Tidak! Kau jangan dusta rahku. Aku tahu mama aku masih hidup. Bang, kejap bang. Mama kita meninggal dunia sudah lama. Diam! Diam kau. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu hatiku ini membisikkan yang mama aku masih hidup. Paham kau? Mama aku masih hidup, ah! Akhirnya datang juga kau, kan? Aku kan bagi amaran narah kita. Jangan lagi kita buat kerja aku macam mana. Aku juga beri amaran narahmu. Jangankan pandai-pandai berdusta. Bukannya banyak aku minta tu. Indah habis duit laki mu tu. Nah. Cuma ini kan baik. Terima kasih sebab kau datang. Boleh tahan lekat kau ada. Baik sudah turun tak kita . Tapi aku ingatkan kita jangan sampai terbongkar rahsia ni. Kalau terbongkar rahsia ni, kita pun dah selamat. Cuma tu tak. Cuba tak kita ni bekerja sama. Kau menolong aku. Aku menolongkan kau. Bila-bila masa pun tanya akan berdua selamat. Sudah tah. Bah turun tah. Aku nak kumu ada orang telat bah. Ketani di sini nenek. Okey. Semua jalan dulu. Assalamualaikum. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Minum sudah kan? Sudah. Gembira apa gini? Alhamdulillah. Syukur di atas nikmat Allah yang Ia berikan darah kita ni. Kita ini bekerja ni sebagaimana dan kita ini harus bertanggung jawab dengan ketenangan hati. Wah, semangat jauh bang Malik ni. Ani dapat nolong aku urusan lawyer dengan syarikat umbon yang hari itu tu. Apa salahnya? Memang itu kewajipanku. Lagipun kita ini mesti tolong menolong satu sama lain kan? Baru dah harmoni. Benar tak? Berat sama dipikul, ringan sama dijulang. Apa pulang dijulang? Bukan piala ni kan dijulang-julang. Berat sama dijinjing lah. Oh. Apa kamu bising-bisingan ni? Dah kamu dah keraja kah? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Minta maaf. Kami cuma rasa gembira saja pagi ini tuan. Pagi ini saja kan gembira. Baik sudah tu. Kalau kata ni gembira kerajaan ni, baru tambah semangat. Pak. Jangan dibagi muka orang durang ni, Pak. Ujung-ujungnya kepala kita ni dipijak-pijaknya, Pak. Bahar. Malik, cuma tak rasa kamu sana? Alhamdulillah, tuan. Rasa tenang sedikit. Syukur itu. Itu yang aku harapkan itu. Baik, tak. Teruskan kerja-kerja kamu itu semua. Yang ini, tadi kita prinsip. Belum kunci.
cowok aja aku nih. Balik. Tenanglah bisikan.